112 kilogram syabu dan 26.9 kilogram heroin base bernilai 6.5 juta ringgit dirampas dalam dua serbuan berasingan di Pulau Pinang Isnin lalu. Turut ditahan seorang lelaki berusia 31 tahun berhampiran keretanya di Permatang Pauh Bukit Mertajam sekitar 2 petang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Razaruddin Hussein berkata, suspek dipercayai terlibat dalam sindiket pengedaran dadah sejak Mac lalu untuk pasaran tempatan. Packaging ni, apa yang kita dapati, packaging ini asalnya memang dari negara jiran. Dia dah packing begini bila sampai di Malaysia. Anggota sindiket yang lain, kita masih lagi mengesan. Dan kita tak lupalah. Memang kita tak lupa. Turut disita dua kereta dan dua motosikal, jam tangan dan wang tunai dengan nilai sitaan RM65,000. Pemeriksaan awal mendapati suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau selain negatif dadah. Suspek direman 7 hari bermula 20 April untuk siasatan lanjut.